Mengeratus-ratus lima warga KKM Caah Balokar Limpas Nawalungan Cimande di Sukadana, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, poe Salasa paso sore. Dian dengem lima warga eta Caah teh ngagejer kegiatan warga, nggoning nyiar kabutu sapopoena. Nyakawas kitu kayaan pemukiman warga di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saprak poe Salasa kapeutingnakeun Caah masih ngeueum eta lalawak dina kaayaan anu beda-beda. Balukarna kagiatan warga jadi gejed, warga ngarahuh kaayaan walungan Cimande anu geus deet sarta taya tarekah normalisasi ti pamarentah satempat. Sungai sekarang udah pendangkalan. Dulu sampai ketinggian itu 4 meter. Kalau sekarang paling 2 meter setengah, ya mungkin kapasitas air lebih banyak. Itu untuk penampungan sungainya kan kecil. Ya mungkin dari kelebaran itu yang akan mungkin bisa meluapnya air Kali Cimande itu ke pemukiman. Dumasarkan data di desa di eta tempat meh 200 KK katarajang eta Caah. Lianti eta warga merlukan bantuan mangrupa kadaharan, simbut jeung pakaian. Ari posko dapur umum mah geus sayaga nyadiakeun logistik masyarakat anu kacang. Saat ini mungkin dari makanan, terus peralatan kayak selimut dan kasur juga banyak yang terendam juga. Dari jumlah kakak yang banjir itu berapa? Jumlah kakak diperkirakan 150 sampai 200 kakak. Warga miharep aya realisasi ti pamarentah di eta tempat patali karena normalisasi walungan Cimande anu geus kaitung deet tur jadi marga lantaran eta Caah. Diki Guntara, Bandung TV.